Saya nak tanya dengan doktor ni, apa yang doktor ingin kemukakan sebagai saranan ataupun buah kilah lah kita kata ya, yang boleh dipesan kepada semua wanita Kelantan secara khususnya dan masyarakat secara amnya. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih kepada moderator dan dikasih sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak dah tadi kita bentang, tapi satu benda yang saya selalu tersentuh dan dia melibatkan semua orang. Bila kita berada dalam masyarakat, isu dada. Macam mana kita boleh gerakkan? Rasa-rasa kita nak beralih hala tuju pula. Kalau selama ini kita lihat kepada pihak lain, laki ke bapak lah senang cakap, pasal apa tidak jaga anak dia sehingga terlibat dengan dada. Sekarang ini kalau kita buat satu gerakan di peringkat muslimat wanita dengan satu agenda besar-besaran menghadapi masa depan yang lebih harmoni, di mana kita target supaya dalam tempoh tertentu ada satu pencapaian ahli-ahli keluarga yang terdiri pada anak-anak, laki-laki dan perempuan tak kira lah, yang kita cari satu solusi untuk mengurangkan kes-kes dada. Sekarang ni selalu disebut, kadang-kadang orang kata tidak boleh kita kata dia nak tukar dia punya persepsi sekarang ni. Dia kata apa? Kalau anak kamu masuk universiti, itu belum satu kejayaan yang banggakan. Dia tahu apa dia? Kejayaan kamu, keluarga kamu. Oh, kalau anak kamu tidak terlibat dengan dada. Baru ini yang dianggap satu kejayaan. Sebab kesnya terlalu kritikal. Jadi mau tidak mau, dalam kesempatan ini, YB. Nah, kita yakin bahawa gerak kerja dan juga misi dan visi wanita yang ada di Kelantan ini dengan sokongan dan dukungan dari semua pihak boleh berfikir secara serius ke arah itu dan didukung oleh semua yang hadir pada hari ini untuk meneruskan misi kita yang begitu besar, kerana ia bukan sekadar mencemarkan realiti masyarakat, tetapi ia telah membawa kepada kesan-kesan kehidupan yang begitu berat dan sukar untuk kita menerima. Jadi itulah sedikit yang saya lontarkan. Mudah-mudahan kita sama-sama fikir demi kesejahteraan dan kebanggaan masa depan umat kita. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.